Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Tidak Pernah Lulus. Pada video kali ini, kita bakal ngelanjutin fakta Ultraman Heisei. Kali ini kita akan membahas fakta dari Ultraman Cosmos. Coba komentar di bawah, siapa nih yang favoritin Ultraman ini? Ultraman Cosmos memiliki satu serial dan tiga movie yang dimana ia muncul pertama kali di film Ultraman Cosmos The First Contact yang tayang di tahun 2001. Sedangkan total jumlah episode serialnya ada 65 yang menjadikan serial Cosmos menjadi serial dengan episode terbanyak. Nah, jadi sekarang langsung aja kita bahas fakta dari Ultraman Cosmos. Seperti yang dikatakan tadi, kalau Cosmos adalah Ultraman yang memulai debutnya di movie yang berjudul The First Contact. Tapi Cosmos bukan Ultraman pertama yang memulai debutnya di movie. Masih ada Ultraman Zerd yang tayang di tahun 1996. The First Contact adalah movie yang menceritakan pertemuan pertama Musashi kecil dengan Cosmos. Nah, jadi emang Cosmos dan Musashi itu udah kenal dari kecil. Warna tubuh Cosmos berwarna dasar biru, dengan fisik yang didasari pada konsep Ultraman pertama. Dengan warna biru ini, Cosmos menjadi Ultraman kedua yang memiliki warna dasar biru. Alasan kenapa Cosmos dibuat berwarna biru ada di fakta berikutnya. Ultraman Cosmos sendiri dibuat oleh Tsuburaya karena kekhawatiran terhadap tindak kekerasan di Jepang yang meningkat. Tsuburaya mengambil sikap dengan membuat Ultraman yang lemah lembut dibandingkan pendahulunya. Jadi mereka membuat sosok Ultraman yang bukan lagi sosok pahlawan yang taunya cuma gelut-gelut dan bunuh-bunuhin kaiju, tapi juga menjadi pahlawan yang mencintai para kaiju. Itulah kenapa Cosmos dalam serisnya bersifat lemah lembut, dan warna biru dipilih karena sesuai dengan sifat Cosmos yang lemah lembut terhadap kaiju. Diharapkan anak-anak yang menonton serial ini bisa meniru Ultraman Cosmos yang menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Cosmos emang terkenal lemah lembut, tapi sebenarnya dia nggak selembut itu. Ada sisi kasar dari Cosmos sebagai seorang prajurit. Pengaruh Human Hosla yang membuat Cosmos sangat lembut. Musashi sangat mencintai berbagai kehidupan di bumi, bahkan dia punya kaiju yang dekat sama dia, yaitu Lidorias. Meskipun dibuat lemah lembut serta memiliki warna dasar biru, sebenarnya Cosmos nggak akan selalu lemah lembut dan nggak selamanya dia berwarna biru. Form biru Cosmos ini bernama Luna Mode. Form ini emang khusus digunakan untuk bertarung melawan kaiju yang sedang ganas-ganasnya. Ultraman Cosmos nggak akan membunuh kaiju di form ini. Tapi lain cerita kalau yang menjadi musuh bukan kaiju. Contohnya robot dan Chaos Seeder. Maka Cosmos akan menggunakan form bernama Corona Mode. Form ini paling ganas karena nggak akan segan-segan membunuh lawannya. Ada form lain yaitu Eclipse Mode. Biasanya digunakan kalau ada virus Chaos Seeder. Form ini bisa digunakan untuk menyelamatkan kaiju dan membunuh lawan. Lalu ada Space Corona yang tipe bertarungnya sama dengan Corona Mode, tapi lebih cocok kalau digunakan di luar angkasa. Untuk nama form Corona Mode, ini bukan dari virus Corona ya, tapi nama Corona itu diambil dari matahari. Dan yang terakhir ada form Future Mode yang menjadi form terkuatnya Cosmos, atau bisa dibilang inilah final form dari Ultraman Cosmos. Masih terkait soal form, Cosmos menjadi Ultraman pertama yang kalau merubah form maka akan merubah bentuk kepala, nggak cuma warnanya aja. Di masa itu, perubahan ini termasuk ekstrim karena pada masa itu perubahan form masih sebatas warna dan otot di tubuh. Tapi kalau dibandingkan sama sekarang, hal ini nggak ada apa-apanya. Karena sekarang perubahan form udah ngerubah bentuk tubuh bahkan sampai numbuhin tanduk. Cosmos adalah salah satu pecahan dari Ultraman Legend. Legend berpecah menjadi dua bagian, ada Ultraman Justice dan Ultraman Cosmos. Justice berada pada sisi keadilan dan Cosmos berada pada sisi kebaikan dan kasih sayang. Dalam dua penampilan Ultraman Legend, Cosmos dan Justice bersatu menjadi Legend dalam form finalnya masing-masing. Cosmos di form Future Mode dan Justice di Crusher Mode.
Cosmos juga pernah bersatu menjadi Ultraman lain, yaitu menjadi Ultraman Saga. Cosmos bersatu dengan Zero dan Dyna menjadi sosok entitas baru yang sangat kuat dan termasuk dalam 4 God of Ultra bersama Noah, King, dan Legend. Uniknya, komponen Legend juga ada Cosmosnya. Jadi kalau ada yang minta 4 Ultra Dewa itu berada di satu frame, rasanya mustahil. Musashi dan Cosmos memiliki ikatan yang sangat kuat. Meskipun mereka sering berpisah setelah pertarungan akhir, tapi tetap aja Cosmos akan bersatu lagi dengan Musashi. Contohnya aja pas di series, waktu itu Musashi dan Cosmos sempat berpisah, tapi akhirnya mereka bertemu lagi. Begitu juga dengan di dua movie-nya. Mereka berdua ini sama-sama berpisah cuy, tapi mereka akhirnya balik lagi. Jadi walaupun mereka berdua ini udah berpisah, tapi pasti mereka akan bersatu lagi. Cosmos diketahui tinggal di planet yang bernama Juran. Hal ini secara jelas terungkap pada movie Ultraman Ginga S, di mana Cosmos bertarung dengan Ethelgard di sana. Dan uniknya, Musashi dan keluarganya, yaitu istri dan anaknya, ikut tinggal di planet damai ini. Hal ini diungkapkan pada movie Ultraman Saga, bahkan Chaos Rider yang udah tobat juga tinggal di sana. Musuh utama Cosmos di serialnya adalah Chaos Rider. Sebenarnya Chaos Rider nggak jahat. Dia adalah makhluk buatan yang diciptakan untuk kedamaian. Tapi dia mengalami beberapa perkembangan yang menyimpang tentang kedamaian. Chaos Rider memiliki virus yang bisa membuat kaiju mengamuk. Diceritakan juga, Cosmos telah gagal menghentikan Chaos Rider sebelum ke bumi. Yang terakhir, nama Cosmos diambil dari kata kosmos yang berarti sistem yang mengatur tatanan alam semesta. Dan pelajaran tentang alam semesta disebut kosmologi. Nah, jadi itu dia fakta dari Ultraman Cosmos yang bisa kami kumpulkan. Kalau ada yang keliru dan ada yang mau ditambahin, ya silahkan aja komentar. Selanjutnya kita bahas fakta apa nih? Komentar di bawah. Mungkin segini aja yang bisa kami sampaikan. Kalau kalian suka video ini, tekan tombol like, subscribe kalau belum, komen dan share juga video ini. Follow Instagram aku, ramuramindi1610. Jangan lupa juga follow Instagram admin prayogariski65. Kalian juga bisa donasi melalui link yang ada di deskripsi. Terima kasih telah menonton and see you next video.